Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngobrol-ngobrol sama sales ya bahasanya. Sales apa bahasa lain dari sales? Marketing, marketing betul, marketing. Marketing dari Central Springbet yang kemarin tanya-tanya itu akunnya Pak Adi Hartanto ya. Jadi saya barusan diinfo kalau ada yang dari Surabaya, misal mau beli ke Sumber Jaya Home. Nah, ini lewat toko saya diaturkan kirim dari Surabaya, dari pabrik Surabaya. Nih, kalau dikasih sinyal-sinyal gitu, ya saya sampaikan juga. Takutnya saya minta, tapi nggak kirim ke konsumen kan repot. Tapi ini pabrik menawarkan kalau ada kiriman-kiriman konsumen Surabaya siap handle. Kalau ke Jawa Tengah gimana? Diatur lain ya. Soalnya kan saya ikut cabang Surabaya. Nanti kalau Jawa Tengah insya Allah bisa. Lagi totalan. Jadi misal Jawa Tengah saya izin dulu Surabaya, Surabaya izin Jawa Tengah langsung dibantu kirim ke konsumen. Bawanya bawa mobil station, jadi ganti-ganti ya, kadang mobil pick up bak terbuka seperti ini, kadang naik mobil station. Kenapa tujuannya kok pakai mobil yang seperti itu? Untuk ngelayani servis-servis, jadi ada servis ya langsung dibawa. Kan sering saya servis sentral 2 kali. Biasanya ada plastik-plastik di sana, dibungkus. Jadi kalau pembelian dari luar kota, saya kan situ Bondo mau dikirim-kirim kemana, insya Allah bisa dibantu ya. Bagi yang serius aja, kalau yang tanya-tanya capek nanti saya balesnya. Mohon maaf, dikumpulkan aja. Kadang saya kan, mas berapa yang itu? 2 jutaan, 3 jutaan. Kenapa nggak langsung disebut? Nggak enak. Dimarahi toko-toko yang ngambil cuannya banyak. Ya kan saya ngambil sedikit, loh kok kurang? Ternyata toko lain kan ngambil banyak itu. Ini ngerusak harga ini SJH ini. Sumber Jaya ngerusak harga. Jadi saya ditakutkan gitu. Kecuali online. Kalau online beda lah. Nggak punya toko, nggak punya karyawan. Kira-kira ya bisa lah menekan biaya apa ya, biaya pengeluaran dan lain-lain. Jadi ini lagi totalan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi langsung diupload. Ini Pak Adi pulang perjalanan ke Banyuwangi. Paling sudah bisa lihat di YouTube saya. Terima kasih.